Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi channel gue Lukman Suandi. Kalau kemarin gue udah muter-muter di farmnya Kemi Farm, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol masalah pemula yang mau miara, khususnya lohan cencu, terus cara progres, cara pemilihan bahan untuk progres, dan tips-tips biar ikannya jadi bagus, sama kalau misalkan tips pemilihan untuk lohan cencu yang mau ikut kontes. Sama Bang Haji Kemi Farm Lohan. Terima kasih Bang, udah boleh berkunjung lagi di Kemi Farm. Sekarang kita mau cerita-cerita nih Bang. Kan Abang main lohan udah lama nih Bang ya. Kita aneh mau cerita, mau tahu tentang lohan cencu khususnya lokal pride ya, bahasanya ikan cencu itu lokal Indonesia, lokal pride. Bang, kalau untuk pemula nih Bang, cara milih dan cara progres untuk kelasnya lohan cencu itu gimana sih Bang? Ya, kalau menurut saya pribadi yang saya sudah jalanin, kalau saya kan kena breeder ya. Ya. Dikenalnya breeder, nge-breed yang menghasilkan anakan-anakan atau LH series-nya. Namun saya juga karena begitu banyak burayakan, setiap harinya ketemu lohan, setiap saatnya ketemu lohan, akhirnya saya pelajarin. Karena sering-seringnya kita bertumbuh atau ngeliatin lohan terus. Ya. Yeah, bang. Kalau cara milih lohan dari burayakan, dapat saya pastikan untuk burayakan sekitaran 3 cm itu banyak yang salah. Gambling artinya? Gambling. Bang, ya? Gambling itu maksudnya antara male dan female ya Bang? Male dan female-nya. Kalau misalnya dilihat dari mutiaranya, dari dudukan kepala atau segala macam, itu juga masih banyak yang salah juga. Masih banyak yang salah juga tuh. Jadi jangan kita mengambil langkah buat, apa namanya kalau di bahasa kita ya, ngomongnya pemula, tapi kita mau beli burayakan karena untuk harga yang lebih murah, standar. Iya. Gitu kan. Sekali lagi saya pastikan untuk para sahabat-sahabat ya, untuk yang mau melihara lohan atau baru-baru pelihara lohan, jangan buang-buang duit. Jangan buang-buang duit. Ya. Artinya? Kenapa? Sering saya ketemuin, sering saya di WhatsApp saya atau di DM saya di Instagram, saya pemula Bang Haji pengen beli burayakan. Oh, saya pemula Bang Haji pengen beli burayakan. Pengen beli burayakan, iya. Tapi pemula. Okay, itu okay. Saya anggap ente itu buang-buang duit. Dianggap Bang Haji buang-buang duit. Buang-buang duit, saya nggak akan kasih. Nggak akan kasih sama Bang Haji ini. Saya nggak akan kasih. Saya bilang saya nggak pernah jual burayakan. Oh. Kenapa? Kalau milih burayakan supaya katanya enak, biar progres dari kecil dari segala macam. Iya, kalau bisa diprogres, kan ente pemula. Katanya ngomongnya pemula, tapi kok mau progres. Kita belum tahu caranya ya. Iya, namanya pemula. Bahasa doang. Nah, bahasa doang. Jangan sampai kita ini jadi orang di hobi, tapi membohongi orang lain. Oh, benar. Gitu. Jadi kalau memang udah biasa miara lohan, obrolin aja ke saya, omongin aja saya udah pengen miara yang di progresan aja Bang Haji, gitu ya. Okay, ngomong gitu, okay. Jangan pakai beli burayakan buat progres kayak pemula segala macam. Itu saya nggak akan jual sampai kapanpun. Jadi di hobi ini kita lebih enjoy aja gitu. Berarti Bang Haji, kalau misalkan pemula itu, kalau saran dari Bang Haji, pilihnya itu dari yang berapa senti Bang Haji? Ya, kalau di Kemi Farm kita sediain untuk para pemula gitu ya, yang pasti-pasti aja Bang. Dan saya kasih garansi. Yang pasti-pasti dan dikasih garansi. Kalau belinya di Kemi Farm, ya. Bang Haji. Jadi seperti itu. Jadi ente ngasih duit, beli di Kemi Farm, nggak buang-buang duit. Mantap. Nggak buang-buang duit. Sekiranya, artinya gimana tuh Bang? Artinya kalau beli yang bergaransi di Bang Haji, itu udah pasti mel dan pasti bagus lah ya. Udah pasti medium lah masa kelasnya. Jadi nanti ketika setelah beli di Kemi Farm ini,
misalnya ya, di range harga 500, di size 7 cm sampai 8, 7 sampai 8 cm. 7 8 cm 500 bahan. 500.000. Itu saya kasih garansi itu kualitas bagus dan mel. Kualitas bagus dan mel. Dan nanti cara progresnya saya dampingin. Oke, oke, oke. Progres buraya, progres lohanya yang size-nya 7 sampai 8 nanti didampingin sama Bang Haji. Iya. Selalu komunikasi, selalu kirim video dengan saya dan akan saya kasih masukan-masukan, cara memelihara lohan, progres lohan dan juga media-media yang ada di tanknya, yang ada di akuariumnya. Oke. Gitu. Yang nggak pernah ada di tempat lain. Di tempat lain, mantap gitu. Garanya. Iya. Berarti gini nih Bang Haji, berarti kalau dari size 7 sampai 8 itu nanti berarti kan pemulanya itu harus menyediakan tank yang ukuran berapa nih Bang Haji? Untuk progres awalnya ini ya seminimal mungkin ya. Seminimal mungkin biar enak enggak beli tank lagi. Enggak jadi masalah dalam progresan itu lohan ukuran tank diameter 50. Diameter 50. Jadi tinggi 50, lebar 50, panjang 50. Oh, 50 ya. Gitu. Jadi 50 x 50 x 50 semuanya. Dan nanti pakai medianya pun ya, media yang ada pakai mesin powerhead-nya, terus aeratornya untuk nambah oksigennya. Dan di box-nya itu, filter box-nya ada apa aja nanti saya kasih tahu. Gitu, mungkin ada kapas putih, ada kapas kuningnya, busa kuningnya, segala macam buat penyaring kotoran-kotoran. Gitu. Intinya kalau beli bahan di Bang Haji, semua media, semua isi dalam tanknya itu nanti dikonsultasikan sama Bang Haji sampai itu bahan bisa jadi bagus ya Bang Haji gitu. Ya. Garansinya jika tidak sesuai dengan apa yang saya bicarain di awal jual belinya, boleh ikat itu balik. Ikan balik. Nanti bisa ditukar lagi dengan yang lain. Ditukar dengan yang lain. Yang penting ikannya itu enggak dalam kondisi sakit atau cacat. Oke. Dan jangan ditukar sama ikan lain gitu ya. Pokoknya nih, ini mantep nih bagi saya pribadi, Bang Haji mantep ngasih garansinya. Yang pertama, beliau mau meluangkan waktunya buat nemenin pemula yang mau progres lohan. Ya. Khususnya lohan cencu yang beli di Kemifarm lohan. Yang kedua, kalau misalkan ikannya tidak sesuai dengan bimbingan dari Bang Haji, bisa garansi ditukar. Ditukar lagi. Dan nanti bisa dilihat di videonya ada ya. Kita bisa lihat video-videonya. Ikan-ikan LH series-nya ini yang memang kualitas-kualitas. Ada yang kita jual bahan. Ada yang kita jual sudah diprogres dengan saya. Ya. Ada yang sudah dijual siap kontes. Siap kontes tuh. Gitu. Berarti, nanti ada video-videonya tuh. Iya. Berarti tiga macam jenis ya Bang Haji ya? Yang bahan, terus yang sudah diprogres, sama yang siap kontes. Tiga jenis. Tiga jenis lohan yang dijual sama Bang Haji, lohan bahan, lohan sudah diprogres, sama lohan yang siap kontes. Ya, itu. Mantap. Jadi dengan variasi harga ya. Bervariasi harga, yang pastinya ini ada ada omongan, ada yang keluar ucapan. Ikan kontes nggak perlu mahal, itu dari para pembeli, bukan dari saya. Karena beli ikan di sini bisa juara langsung. Oh tuh, gitu. Jaminan Bang Haji. Jaminan. Beli ikan kontes di sini, ikannya siap kontes itu bisa juara. Itu. Jaminan dari Bang Haji, Kemifarm Lohan. Nanti sampai juara, pokoknya itu garansi seperti itu. Nggak bisa sampai juara. Sampai nanti kita tukar, mau seperti apa ini, kita tukar dulu yang ada di stok di Kemifarm. Oke. Gitu. Nih, arti kata dari juara itu 1, 2, 3 atau 1 sampai 10 ya Pak Haji? Ada yang garansi 10 nominasi, ada yang garansinya 3 besar. 3 besar. Garansi 3 besar sama garansi sampai 10 nominasi. Ya. Mantap, coy. Nominasi. Jadi, seperti itu. Inilah. Karena kalau enggak seperti ini, saya enggak seperti ini ya, di Kemifarm enggak memperlakukan seperti ini. Yang saya takut, saya ngecewain daripada orang-orang atau kawan-kawan, sahabat-sahabat yang beli di Kemifarm, benar. Gitu. Dan juga persaingan. Persaingan dari breeder-breeder ya. Breeder-breeder yang lain. Karena ikan di sini kita nge-breed sendiri, begitu banyak ikan, jadi saya dengan mudahnya ngasih garansi. Karena stok ikan banyak. Mantap. Dan selalu ada estafet. Iya. Anakan-anakan dari LH series.
dari berbagai macam indukan-indukan berbeda-beda. Iya, tadi kita yang seperti kita tahu tadi di video gue yang pertama itu tadi kita juga lihat indukan-indukan dari LH series. Nah, indukannya juga bisa dijual tuh. Mantap, mulai harga dari 6 juta sampai tak terbatas lah tergantung kualitas ya Bang Haji itu ya. Dia. Mantapnya di situ. Nah, sekarang nah itu yang kemarin video tuh. Nah, yang hari ini tadi kita bicara masalah lohan untuk diprogres. Dari Bang Haji sarannya minimal 7 sampai 8 cm yang udah kelihatan. Dibimbing progresnya dengan medianya nanti dikasih tahu tanknya harus ukuran berapa. Dari Bang Haji tadi sarannya 50 x 50 x 50. Benar. Dibimbing. Kalau misalkan jelek bisa garansi tuker lagi ya Bang Haji. Bisa. Dengan sangat-sangat bisa. Ini. Semua garansi di sini kalau dibilang kan kita sering bilang laki-laki yang dipegang omongannya. Omongannya. Gitu. Jadi benar. saya akan banyak buat teman-teman juga seperti itu. Saya kasih ini kualitas bagus. Saya bilang yang penting di progresnya sesuai dengan arahan saya sambil belajar. Benar. Sesuai dengan arahan saya nanti segala macam di progres sampai nanti dengan layak untuk masuk di event. Betul. Kalau bilang ini kualitas kontes, ini kualitas kontes, semuanya pasti bilang itu kualitas kontes. Bisa aja memang. Bisa ya. Tinggal daftar ngeluarin duit. Tapi nggak ada yang garansi dan jaminan. Iya, gitu. Tapi kan seperti itu. Kita bedanya di situ. Gitu. Untuk membicara kualitas kontes, semua kualitas kontes kenapa? Karena kita bisa mendaftar. Dengan uang kisaran dari 400 sampai 700 ribu, kita bisa ikut kontes. Tapi nggak jaminan kalau misalkan masuk nominasi. Itu. Di sini, di Bang Haji, di Kemi Farm Lohan, itu berani ngejamin, garansi. Garansiin. Mulai dari nominasi 10 sampai masuk. Masuk tiga besar. Tiga besar. Kalau misalkan nggak lawan-lawannya begitu bagus segala macam, bisa ikan ditukar. Bisa ikan. Kita kan ditukar. Nanti ngelihat lawan-lawannya yang ada di arena. Oh. Gitu. Berarti bisa ditukar on the spot tuh nanti ketika kontes tuh. Gila gitu. Coy. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya banget sih. Jadi ikan-ikan LH series kita lihat juga kenapa saya sering datang di event-event kontes. Kenapa breeder datang di event-event kontes? Karena saya selalu melihat perkembangan dari ikan-ikan cencunya di Indonesia, terutama ini. Cencu ya. Karena Bang Haji itu spesialis cencu. Itu spesialis cencu gitu. Kontes. Jadi saya melihat lawan-lawan yang ada di arena seperti apa sih lawan-lawannya, dan saya di situ berpikir. Jadi setiap saya datang di kontes, di event-event kontes. Saya gunain waktu kesempatan saya keluar dari farm. Iya. Gitu ya. Setiap saya keluar dari farm, itu harus ada oleh-oleh yang saya bawa. Saya nggak mau keluar dari Kemi Farm itu dengan sia-sia. Iya, benar-benar. Gitu. Sedikit apapun itu ilmunya. Nah, jadi saya harus bisa memacu diri saya buat lebih baik lagi di Kemi Farm ini. Mantap. Jadi saya lihat kualitas-kualitasnya, seperti apa ikan-ikan yang ada sekarang, dan sekarang pun jauh lebih bagus dari satu tahun yang lalu untuk kualitas dari ikan-ikannya. Kalau kita nggak ngikutin dan kita nggak bisa bersaing dengan lawan-lawan kita di event kontes, ya tinggal tunggu kehancurannya aja. Karena nggak mungkin ada pemain-pemain faktor-faktor yang melirik ikan-ikan kita. Benar. Gitu. Berarti Bang Haji itu memang benar-benar ngejaga kualitas ikan-ikan yang ada di farm Kemi Farm Lohan. Itu seperti. Makanya itu. Sampai sekarang stok ikannya masih banyak, ikan-ikan kualitas semuanya, ikan siap kontes juga ada, bahan progres juga ada, yang sudah diprogres juga ada. Siap. Gila nggak tuh? Terakhir Bang Haji. Siap. Kalau misalkan yang mau datang ke sini, itu kan tinggal Google Map ya? Ya, benar. Kemi Farm Lohan. Ada di Google Map. Terus kalau misalkan mau curhat sama Bang Haji, kasih tahu nomornya Bang Haji. Ini nanti ada. Saya kasih tahu. Nih di bawah nomor saya 0813-8065-3884. Oke, kalau mau datang langsung ada di Google Map Kemi Farm Lohan Klender. Kemi Farm Lohan Klender. Ada di Google Map-nya. Ya, jadi kalau misalkan yang mau order atau mau curhat atau mau ikut kontes ngerasain kontesnya ikan lohan, mobil langsung di sini silakan. Mantap-mantap tadi gua udah lihat, nanti di video gua sebelumnya udah ada ikan dari Bang Haji Kemi Farm Lohan yang kualitas super-supernya buat kontes sudah ada, buat progres ada, sama bahan buat progres ada. Nah, terus kalau yang mau lihat-lihat langsung ke sini, langsung buka Google Map Kemi Farm Lohan Klender, atau yang mau curhat-curhat masalah ikan lohan terutama yang beli di sini,
Nanti nomornya Bang Haji kita tampilkan di video. Siap. Bang Haji, terima kasih. Oke, ya. Siap. Udah boleh. Sama-sama. Sharing-sharing, review-review farmnya. Semoga setelah video ini tayang, banyak orang kemari pada mau beli ikan di tempatnya Bang Haji, Kemi Farm Lohan. Terima kasih yang udah mantau liputan-liputan review-review farm, kios dan lain-lainnya bersama Lukman Suwandi Channel. Jangan kemana-mana, tetap saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.